Yogyakarta daerah istimewa, Yogyakarta pusat kota budaya, Yogyakarta nate tadi ibu kota, Yogyakarta layanan transport Jakarta, kowe yang si sultan, kowe gubernur kowe si paduka pertunjukan wayang Purwa, wayang yang menceritakan Ramayana dan Mahabharata, itu dulu pakai gamelan selindru, berlaraskan selindru. Lengkap, ada gendir, selentem, unang, kenong, gong, kendang, rebab, gambang, dan sebagainya. Lengkap selindru, tapi dalam perkembangannya menggunakan pelok, selindru pelok. Itu yang lengkap musiknya. Tetapi di dalam perkembangannya ada wayang yang menggunakan keyboard. Keyboard itu yang dipakai, sering dipakai campur sari, tapi di stel atau di stem persis laras gamelan. Persis laras gamelan. Apakah boleh? Boleh itu. Yang nama kreativitas itu tidak bisa dibatasi. Kalau saya tidak bisa dibatasi dengan harus. Kalau saya mengharuskan kreativitas itu harus kreatif, asal jangan bertentangan atau nabrak rambu-rambu negara. Misalnya kreatif membuat lakon yang ini, tapi semau gue akhirnya bisa menyakitkan perasaan orang lain dan sebagainya, apalagi menabrak aturan-aturan yang sudah berlaku, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, itu sama sekali nggak boleh. Tapi kalau hanya menggunakan musik ini, oh boleh, wayang itu diiringi dengan perkusi saja boleh kok. Boleh saja. Kan nanti yang menilai itu penonton. Penonton itu senang dan tidak senang. Kalau senang ya ngundang pakai itu. Kalau gak senang ya gak ngundang kan itu. Nanti saya pernah itu dalang diminta diiringi dengan keyboard. Lah saya awal-awalnya ya iseng itu. Lah wani piro saya. Itu tuh. Akhirnya karena hanya untuk kepentingan ulang tahun dan ruangannya itu terbatas dan yang diundang itu hanya sekitar 50 orang itu. Akhirnya wayangan pakai keyboard. Wayangnya ya yang dibawa ya wayang yang sesuai lakon yang dipilih. Suasananya persis wayangan itu. Akhirnya terjadi. Tapi saya dimarahi oleh teman-teman pengrawit, Mas. Karena mereka biasanya saya aja untuk pentas 20 orang, saya cukup bawa 3 orang. Lah saya dimaki-maki oleh teman-teman pengrawit. Akhirnya ya udah. Besok saya tak enggak nerima job seperti ini saya. Tapi boleh. Yang enggak boleh itu kalau bertentangan dengan hukum. Itu masalah musik. Nah, sekarang masuk ke lakon berikutnya ya. Episode berikutnya. Lakon Senggono Duto tadi. Nah setelah Senggono merusak Taman Soko, akhirnya penjaga taman ada 4 raksasa itu, wah itu ngamuk itu. Terjadi perang sengit antara Senggono dan Buto-Buto penjaga taman. Di antara raksasa penjaga taman itu ada Ditya Hanuman. Nah itu bisa terkalahkan dan masuk ke Senggono. Maka Senggono bisa berhak menyandang ya Senggono ya Hanuman karena pernah membunuh Ditya Hanuman itu dan namanya dipakai. Jenderalnya, itu senopatinya yang namanya Raden Indrajita atau Indrajit, itu anak Rahwana yang digadang-gadang menjadi putra mahkota, punya pusaka namanya Nogoboso. Akhirnya dilepaskan Nogoboso, Senggono tertangkap itu, tergulung oleh ular itu. Tertangkap, akhirnya dibawa dihadapkan ke Prabu Rahwana. Ini yang bikin gara-gara bikin onal di taman ini. Ternyata duta dari Prabu Rama. Maka marah berat itu Prabu Rahwana perintah Jit, dihukum Jit. Hukuman yang tidak biasa diterapkan. Nopo urus panjang Rama.
harus dibakar di alun-alun. Wah, perintah prajurit bawa ke alun-alun. Siapkan kayu-kayu yang mudah terbakar. Akhirnya siap-siapan, Senggolon masukkan ke api. Tapi Senggolon kan Duta yang Sakti Mandraguna, gak bisa tersentuh oleh api, gak terbakar oleh api. Bahkan api bawa terbang istana Alengka, akhirnya terbakar itu. Bahkan Mbah Ranto Gudel nyipta lagu Anuman Opung itu, caritane wayang sawi itu, menarik. Akhirnya kembali ke Prabu Rama, menyampaikan bahwa sudah saya ketemukan istri sang Prabu, betul di sana. Monggo langkah selanjutnya, apa yang akan ditempuh. Gitu ceritanya. Nah, filosofinya atau inti dari cerita tersebut, jangan memandang casingnya. Ternyata yang wajahnya binatang saja bisa menjalankan misi yang luar biasa. Bahkan sepi yang pamrih, menjalankan tugas dan tidak mengharapkan imbalan orang wani piro, gitu. Nah, kadang-kadang orang kan hanya memandang dari segi fisiknya saja. Itu yang nilai-nilai yang dibalik pertunjukan wayang dengan lakon itu. Dan sebenarnya masih banyak sekali nilai filosofi yang bisa diungkap. Mungkin bisa diungkap di lain kesempatan. Terima kasih. Toto gatiri soyo Indriaso soro maruto Bono margono pambono Trining lono wisikan kulingan limo Munyuk punyinyak tanpa toto gawe rusak taman asuk. Ngaku utusan pun cuati duduk Bambang Senggolon. Sikono, ya dasar nyoto. Ratrimo gawe rusak, karmo tak cekel kene dadi panganing buto. Iso nyekel aku prasasat iso njari angin buto. Yeah.
Nusus kliweran banyu blabaran muntap putra ngalengka Indrajit Meganada dupi mulat para Rata Dewa ingkang rumeksa Taman Asuka sirna musna manjing sajiga marang anggane Sang Singgala kaya nyandak naga basa lumarap mepasing marastra tumama analikung Sang Singgala pindha kasrimpung anggane Jan Senggono katalikung ing mungsu ayo sambat tuh lekani hatiku bunyuk 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 tanpa toto urawru sirno margulayu ngalengko jirojo dia diatur para prajurit para prajurit nah naik unung kaya naik barmadangnya lho Senggono wis tak bondo kono adayane pusaka nagabasa dadi atur ana ngasani Sri Prabu Rahwana Raja Bandaku yo dunyaku ibarat iwak wis cemplung wuwu bae kok angel banget anggone nyekel
Sinto minta jaluk perentuling pengendika tresno karaku, tresno marang aku. Ngono kok angel ban. Kaya ginem mbok waja lawanging. Monggo sajatine upama tak prasa kowe mesti lakone. Banggane sepiro wong maning Rahwana dudu kuwi. Rahwana sing tak jaluk perentuling katresnan. Nemu golek wanita wae sak gon-gon ngopo. Luwi bondo akeh gelem yakin akeh gelem ning ming pertuling tresno kok ora jelas ora gelem. Oh Sinto Sinto piye. Lho iki sapa, Cit? Wujute kethek putih tok telikung, Cit. Dadosna kanuwiningan, kawuningan Rama Prabu menika Bambang Senggono. Senggono iki. Dutanipun Prabu Rama Wijaya. Samangke ngrusak Taman Soko Sungsang Bawur Pase. Truhun. Sonder mikir minder miris, Cit. Ora ana paukuman kang setimpal kejaba diopong cet iki sriku. Nyandak kayu sing gampang kalagar. Golek duk ana sing nggawa rek ora kuwi. Nek ora ana takon Dicya Kala Darto rak sangurek. Keparingipun Senggala diobongne denganku. Kacarita rikala semanten para prajurit yaksa wiwit ambesem kayu-kayu ingkang gampil kawelagar padha sakala. Telenge ngalun-alun ngalengka kaya ana samudra geni. Ngelagar Bambang Senggono ana kaelokaning jagat. Angganing Senggono sarambut datan kawelagar ing panasing agni. Kosok wangsulipun negari ngalengka kobar abosa pasah pindo segara geni ngalengka diraja. Thank you.
bocorane sing asane atiku daya-daya matur ing ngarsaning Sinuhun Prabu Rama Wijaya. Aku wis kelaku netepi dadi dutaning Rat Gotama. Thank you.